kasih Bapak Ibu Guru yang udah membimbing kita walaupun baru satu semester ini. Semoga Bapak Ibu Guru senang di tempat yang baru, di sekolah yang baru. Semoga sukses terus, semoga gak ngelupain kita, semoga sering-sering kesini lagi. Amin. 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 Bu Lastri, semoga nanti Bu Lastri lebih enjoy di kalau di tempat baru ya, dan lebih sukses gitu, lebih ya, lebih cintai siswanya dan siswa lebih mencintai ibu. Iya. Halo Bu Lastri, saya dengar-dengar Bu Lastri pengen dirotasi kan, tapi saya jadi sedih. Baru 6 bulan. Ibu tuh ngajarin kimianya tuh enak. Walaupun kadang saya jarang belajar gitu dan nilai saya jelek. Saya juga sangat berterima kasih deh, Bu. Udah bisa ngajar 6 bulan di sini. Saya senang, Bu. Makasih ya, Bu. Buat Bu Lastri, makasih banyak buat apa yang udah Bu Lastri ajarin buat kami yang materi 7, serta buat saya. Ibu ya udah ngedalin kimia buat saya. Kimia itu sekarang ya pelajaran favorit saya gitu. Makasih buat semuanya. Sama juga minta maaf untuk segala kelakuan dan perkataan salah yang selama ini telah kami lakuin. Ya semoga dengan rotasi yang ibu alamin ini tidak membuat ibu semakin mundur dan Ahmad semakin mundur, tapi membuat kita semakin maju. Halo Pak Jat, saya sedih banget Bapak udah mau pindah. Padahal gak kerasa ya, kita udah ngelewatin semuanya bersama, gak kerasa udah 6 bulan. Saya pokoknya pasti bakalan kangen banget sama Bapak, kangen senang-senang bareng gitu. Pokoknya berkesan banget deh dari kita yang main bola bareng, main basket bareng, kita pull up bareng. Pokoknya Bapak gak bakalan saya lupain deh. Makasih ya Pak udah mau pernah ngajarin saya. Assalamualaikum Bu Hir. Saya dengar Ibu pingin dirotasi ya. Saya pingin minta maaf. Saya selama ini gak pernah menjadi penghuni asrama yang baik. Saya punya pesan buat Ibu. Ibu tunjukkan kepada mereka bahwa ibu adalah guru yang baik. Mungkin itu saja, Bu. Halo Bu Lastri, makasih udah ngajar kita walaupun cuma 6 bulan, cuman 6 bulannya tuh ngena. Terus juga buat Bu Hir, makasih udah ngebimbing kita di asrama, udah ngasih tahu banyak hal tentang tertiban asrama. Enggak kebayang deh asrama ini kalau tanpa Bu Hir. Terus buat Bu Lastri, makasih udah atas nasihat-nasihatnya. Makasih atas quotes-quotesnya yang selama ini ibu kasih ke kita. Kisah-kisah dari alumni yang ibu kasih ke kita. Foto-foto kalau lagi tidur. Luar biasa deh, Bu. Terus saya tuh suka nyatet quote-quote ibu kalau ibu lagi ngeluarin quotes gitu. Dan salah satunya kayak gini, Bu. Semua orang pasti punya noda hitam. Dan jangan biarkan setitik noda hitam itu merusak semua kebaikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Ajat, Bu Lastri, Pak Yani, Bu Erni, Bu Rini, dan Bu Hir yang selama ini telah mengajar dan membimbing kami. Ya, meskipun beberapa dari Bapak Ibu belum mengajarin kita dalam KBM, tapi Bapak Ibu juga udah nyalurin ilmu ke kita kok dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Semoga Bapak dan Ibu sukses di sekolah barunya. Amin. Dan sukses ke depannya terus. Amin. Jangan pernah lupain MHT. Amin. Walaupun kita baru satu semester di sini, tapi kita tetap dapat influence dari kalian. Iya. Ya. Dan jangan sering-sering main ke MHT. Jangan lupain semua kenangan kita selama semester ini. Dan kita tetap support Bapak Ibu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak dan Ibu guru semua, kami ingin mengucapkan terima kasih selama ini udah mengajar kami selama satu semester. Buat Bu Hir, makasih banget udah jadi pembina asrama yang sangat-sangat baik buat kita, udah kayak ibu sendiri. Dan buat Pak Ajat, makasih banget udah ngajar kita sama satu semester, karena kelas 10 kan Pak Ajat yang ngajar kita olahraga dari basket, futsal, senam, dan
Dan kita ada persembahan buat Fajar. Semoga kita diingat terus. Satu, dua, tiga. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sahabat aja. Semoga sukses di sekolah barunya. Amin. 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 Ya sukses ya, Bu. Jangan lama. Bu, jangan lama-lama, Bu. Dadah. Dadah. Jangan lama kita, Bu. Dadah. Ngomong. Fajar itu orangnya sabar, baik, awet muda. Terima kasih, Pak, atas semua bimbingannya. Semoga Fajar sehat terus dan sukses selalu di sekolah barunya. Doakan kami selalu ya, Pak. Assalamualaikum, Bu Rini. Bu Rini itu tugasnya banyak, tapi orangnya baik dan ngajarnya enak. Sukses selalu ya, Bu. Terima kasih, Bu Rini, atas bimbingannya selama satu semester. Itu sangat membantu saya. Terima kasih, Bu Rini. Dan mohon maaf jika ada salah. Ya, sekali-kali coba pakai Quiver lah, Bu. Biar lebih modern gitu. Payani itu orangnya sabar banget. Payani itu baik. Terus kalau ada anak yang gak ngerti itu selalu siap untuk ngajarin. Payani itu OP. Sukses selalu ya, Pak. Jangan lupain kita. Terima kasih dan selamat tinggal buat Bu Erni Bu Rini. Semoga di tempat Bu Rini yang baru, Ibu semakin sukses mengajar anak-anak, mendidik murid-muridnya menjadi yang lebih baik. Pesannya, jangan banyak make paper. Terima kasih. Payani itu baik banget, sabar banget. Terus setiap kita makan di lab fisika, Payani gak pernah marah. Semoga Payani sukses terus di sekolah yang baru. Amin. Semoga Payani ingat kita terus ya, Pak. Halo, Pak Ajat. Sukses terus ya di sekolah barunya. Makasih, Pak, udah diajarin senam. Yo, praktekin yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Lastri, terima kasih karena selama ini Ibu telah mendidik kami dengan sepenuh hati. Bu Lastri itu guru yang paling ramah, paling baik hati, terus gak pernah marah-marah walaupun muridnya itu terkesan nakal. Untuk Pak Yani, terima kasih Bapak telah mengajar kami dengan baik dan sabar. Pak Yani itu gurunya baik, sabar banget. Dan Pak Yani itu tetap tersenyum walaupun nilai kita itu baik yang hemat. Semoga Bapak dan Ibu selalu sukses dimanapun Bapak dan Ibu berada. Halo, Bu Erni. Terima kasih ya atas bimbingan dan kasih sayang Bu Erni kepada kami. Bu Erni, terima kasih karena selama ini Bu Erni selalu ngebimbing kita dengan sangat sabar. Dan juga Bu Erni selalu membuat kita pengen ngerti secara konsep dengan matematika. Bu Erni, terima kasih juga buat motivasi yang Bu Erni kasih sehingga kita tuh gak pernah menyerah dalam belajar. Bu Erni, kita berpesan supaya dimanapun Bu Erni ditempatkan, Bu Erni tetap dengan giat dan semangat supaya menjadi inspirasi buat murid-muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya untuk Bu Lastri. Bu Lastri itu guru yang paling baik dan paling mengerti yang mate. Dia itu ngerti banget ya kalau emat murid-murid emat itu sering kecapean, makanya malah dia sering ngebolehin kita tidur, bahkan pernah ngebolehin kita jajan. Pokoknya guru paling baik deh menurut saya. Kalau Bu Hir itu baik, tegas banget. Tapi intinya dia tuh peduli terus penyayang banget sama kita. Kalau nggak ada dia, nggak tahu lagi deh asrama mau gimana. Kalau Pak Yani itu sering banget ngasih banyak tugas, tapi tugas itu bikin kita ngerti. Walaupun kadang-kadang, maaf ya Pak, kita sering nyontek satu sama lain. Terus maaf ya Pak, kalau kita sering ngantuk, yaudah. Yang cewek-cewek, ya. Walaupun gak semua ya. Kita mau ngucapin terima kasih buat Bu Erni, Bu Lastri, Buhir, Pak Yani, Pak Ajat, Bu Rini, Bu Rini oh, ya. Ya, yang udah ngebimbing kami selama 6 bulan walaupun belum semua yang ngajar kami. Tapi paling tidak sudah memberikan contoh dan apa ya, kesan-kesan yang baik bagi kami. Semoga di sekolah barunya jadi lebih
lebih berkembang. Bukan lebih berkembang sih, lebih terus sukses deh. Love you. Terus bahagia sekarang Heo. Muah. Udah. Misalnya untuk Bu Rini, Bu, Ibu kan orangnya introvert, Bu, kata Ibu sendiri. Jadi coba untuk beradaptasi di tempat lain dengan baik ya, Bu. Kalau Bu Hir, Bu, semoga-moga sekolah Ibu gak jauh dari rumah Ibu. Soalnya rumah Ibu, kata Ibu sendiri, sering banjir. Yaudah, itu aja. Terus kalau Pak Ajat, saya harap SMA yang baru banyak yang bisa buat cuci mata Pak Ajat sendiri. Dah. Cuci mata, yoi. Iya, yoi. Terus buat siapa? Pak Yani kan spesialis yang aneh-aneh gitu, Cambridge dan lain-lain. Moga-moga sekolah yang lainnya itu sama, ya setidaknya gak beda jauh lah sama MHT, biar apa sih, biar gak kayak ngajarin anak TK gitu. Harus dari awal. Terus kalau Pak Bu Erni ya. Kalau Bu Erni mah apa ya? Bu Erni mah udah jagoan, udah susah mau diapa-apain. Kayak Bu Erni tuh setiap anak ngerti butuhnya apa. Jadi ya sabar aja deh, Bu. Kalau plastik, oke. Okay. Nah, kalau Ibu kan mainnya luar. Ibu kan yang suka ngurusin lomba. Cari sekolah yang senang lomba aja, Bu. Mungkin Ibu merasa lebih hidup gitu pas baru hari-hari pertama di sana, biar nggak ada yang down gitu. Tapi ujung-ujungnya 66-nya moga-moga nggak down. Terus semangat di sekolah barunya. Udah gitu aja kalau aku mah. Kalau saya ini simpel. Semoga yes, deklam guys. Bapak dan Ibu guru sukses, lebih sukses di tempat barunya, dan semoga ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dapat menjadi berkah. Amin. Dan terima kasih. Halo Lastri. Makasih loh, Bu, udah mau jadi wali kelas kita, udah sabar sama kita. Maafin kita kalau misalnya kita sering ketiduran, terus suka gibah, apalagi ngajarin Bu Lastri gibah. Semoga Bu Lastri tetap sukses dimanapun Bu Lastri berada. Amin. Sering main di sini, Bu. Saya jangan deh. Terutama buat Bu Hir, terima kasih untuk jadi pembina selama ini. Walaupun selama ini saya sama Ibu, ya gimana ya, hubungannya mungkin kurang bagus atau bagaimana. Tapi saya sangat-sangat beruntung dan berterima kasih telah menjadi anak didik Ibu. Dan untuk Bu Rini, Bu Erni, Pak Ajat, Pak Yani, saya rasa waktu itu waktu Ibu dan Bapak datang menjadi guru baru kami, ya, dan Belasri juga tadi udah kan, saya rasa semuanya sudah mendedikasikan diri Ibu dan Bapak masing-masing dengan sangat baik, dan saya sangat-sangat berterima kasih. Dan mohon maaf apabila saya sendiri melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat kurang mengenakan, saya minta maaf. Dan untuk kedepannya, semoga Ibu dan Bapak Guru menjalankan tugasnya di sekolah lain dengan ya kemampuan yang lebih di sekolah yang lain ini. Agung, silakan. Oh iya. Kalau dari saya untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Pak Ajat, Pak Yani, Bu Lastri, Bu Erni, Bu Rini, sama Bu Berni. Bu Erni udah tadi. Pokoknya buat keenam guru itu, makasih. Terutama untuk Bu Erni udah jadi wali kelas asrama kelas 10, juga Bu Irzia, karena saya juga anak asrama.
Terus yang pokoknya sama guru lain, terutama yang udah sering membantu saya selama di HMAT, terima kasih banget. Semuanya bakal terlaksana berkat kalian. Terus juga semoga di sana di tempat baru lebih nyaman, lebih kerasan mungkin. Amin. Nah, itu dari saya aja. Gimana kalau dari Milen? Kalau dari saya untuk ke-6 guru ini rotasi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi ibu dan bapak guru, karena dengan cara kalian mengajar, ilmu saya bisa bertambah, terutama pada Wirzia. Terima kasih ibu, karena didikan ibu kemampuan saya dalam melakukan presentasi biologi bertambah. Lalu untuk Pak Yani, terima kasih Pak, waktu itu sudah menyediakan waktu luang pada malam hari hanya untuk mengajari saya untuk fisika PSN. Terima kasih Pak. Lalu untuk Bu Rini juga, terima kasih Bu, sudah mengajari saya bahasa Indonesia di kelas 11. Setelah sebelumnya tergopoh-gopoh di kelas 10. Wali kelas? Dan juga, ya, Bu Rini juga wali kelas saya. Terima kasih telah menjadi wali kelas di PAMPAT. Lalu untuk Pak Aja, terima kasih Pak, karena jasa Bapak, saya bisa belajar senam dengan bimbi. Terima kasih ya Pak. Lalu untuk Bu Lasri, terima kasih Bu, udah ngasih tahu saya tentang apa arti kehidupan. Ibu suka merelasikan antara materi kimia dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan ibu mengaitkan keseimbangan dengan keseimbangan dalam kehidupan kita. Makasih bu. Lalu Bu Erni. Untuk Bu Erni, saya ingin berterima kasih karena telah mengajar saya kalkulus. Sukses semuanya buat Bapak Ibu Guru di SMA-nya yang baru. Semoga kami mohon doanya dari angkatan 5. Semoga kami semua sukses di UN dan SBMPTN, dan kami dapatkan apa yang kami cita-citakan dari dulu. Mohon doanya Bapak Ibu. Kami dari kelas 12, terima kasih buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah mengajar kami selama beberapa tahun ini. Kita semua mohon doa supaya kami lolos SBMPTN. Selamat hari ibu, sukses selalu. Terima kasih ibu. Guru-guru yang berotasi, kami berterima kasih pada kalian yang telah berperan di HMHT dan semoga sukses di sekolah yang baru. Ya, benar banget. Dan mohon maaf atas kesalahan yang kami segenap siswa perbuat kepada kalian. Ya. Terima kasih banyak Guru. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu Guru yang udah ngajar kita selama ini, dan mohon maaf kalau kita banyak salah, saya dan dua orang teman saya ini khususnya. Dan tunggu ya, jadi nanti semoga sukses di sekolah barunya ya Bapak dan Ibu Guru, sabar menghadapi murid-murid barunya, dan semoga nggak lupain kita juga di sini, terus enjoy kalian guru-guru sana yang baru, dan doain kita untuk tetap sukses SBM. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Hai Bu Rini, Bu Irzia, Bu Sulastri, Bu Erni, Pak Ajat, Pak Yani. Makasih ya udah ngajar saya dan teman-teman. Makasih buat 2,5 tahun pengabdiannya di MHT selama angkatan kita. Makasih udah bantu saya, bantu teman-teman saya ngadepin pelajaran di sekolah, ngadepin olimpiade, terus nemenin kita macam-macam lah. Udah ngejaga kita juga di sekolah, udah jadi orang tua kedua kita di sekolah. Makasih banget. Semoga Bapak Ibu di sekolah yang baru bisa lebih jaya lagi, nemuin murid-murid kayak kita, atau mungkin lebih membanggakan. Dah, tapi anak yang mati pasti lebih membanggakan. Asik. Dan jangan sombong. Dah. Jadi semoga Bapak Ibu Guru senang di sekolah yang baru. Semangat Bapak Ibu Guru. Buat ke-6 guru yang di lokasi untuk kali ini, saya merasa sedih sekali karena jelas ini kan semester terakhir saya di sini. Terus juga saya merasa guru-guru yang pindah kok guru-guru yang esensial sekali, dan guru-guru yang udah mengajar saya dari saya kelas 10. Terus saya udah mau menghadapi ujian terakhir UN dan SBMPTN. Semoga ini tidak berdampak terlalu banyak pada angkatan saya juga, karena saya rasa guru-guru kalian semua adalah guru-guru yang sangat kami butuhkan di sini.
Terus untuk personal, untuk Bu Rini, mohon maaf Bu kalau saya ada salah. Makasih juga udah semangatin saya kelas 11 dan kelas 12 ini. Mohon maaf juga kalau kata Ibu semangat saya turun dari kelas 10 ke kelas 11. Mungkin karena juga kan saya juga ada ngurus segala macam lah Bu. Tapi ya makasih juga untuk Ibu sudah mensupport dan mendukung saya sampai sejauh ini. Terus untuk kedepannya semoga Ibu semakin sukses di sekolah barunya. Semoga Ibu mudah beradaptasi dan semoga Ibu semakin dapat menyukseskan anak-anak di sana. Terus untuk Bu Erni, terima kasih juga Bu udah ngajarin saya dari saya kelas 10 dan kelas 12 ini kan kelas 11 saya nggak dapat Ibu, tapi kelas 10 dan kelas 12 saya dapat Ibu. Mohon maaf juga kalau saya ada kesalahan sama Ibu. Terima kasih udah ngebantu saya dari pelajaran, terus saya juga sempat kan OSIS sempat sama Ibu. Terima kasih. Terus semoga Ibu sukses juga di depannya dan semoga Ibu yang tabah untuk menghadapi semua masalah yang ada Ibu. Terus siapa lagi? Pak Yani, Bu Lastri. Untuk Bu Lastri, jujur saya nggak diajar Ibu, tapi terima kasih Bu udah ngajarin saya olimpiade waktu dulu saya kelas 10. Saya sempat masuk kelas Ibu untuk masuk belajar olimpiade waktu itu. Makasih Bu. Kepake di kelas 11 dan alhamdulillah sampai kelas 12 juga kepake kok Bu untuk olimpiadenya. Terus sukses terus Bu untuk Ibu. Mohon maaf juga kalau saya ada salah. Semoga nanti sekolah barunya lomba-lomba di sana makin maju gara-gara bantuan Ibu dan campur tangan Ibu di sana. Amin. Terus untuk Pak Yani, terima kasih Pak udah mengajari saya dan lain-lainnya untuk belajar fisika, fisika maksudnya sejarah. Pak Yani, menurut saya Bapak untuk materi Bapak sudah sangat expert lah. Terus untuk yang lain-lain juga Bapak sudah sangat expert menurut saya. Yang jelas Bapak juga, menurut saya Bapak bagus untuk beradaptasi. Semoga Bapak sukses di sekolah barunya. Mohon maaf juga kalau saya ada kesalahan sama Bapak. Sukses terus Pak. Terus buat siapa sih lagi? Bu Hirzia. Mohon maaf Bu, saya lupa. Untuk Bu Hirzia, mohon maaf Bu kalau saya ada kesalahan sama Ibu. Kesalahan saya banyak banget sama Ibu. Dari kelas 10 suka tidur di kelas. Terus kelas 11 masalah asrama, saya banyak masalah asrama. Terus masalah ekskul dan lain-lain, banyak saya masalah sama Ibu. Tapi makasih Bu, Ibu sudah mengayomi kita semua, sudah menjadi ibu yang baik di sini sebagai pembina asrama juga. Makasih banyak. Ibu memiliki jiwa yang keibu-ibuan, bukan keibu-ibuan. Jiwa yang kemamaan. Bukan kemama, jiwa yang ibu gitu, sebagai ibu. Terima kasih Bu. Doain kita ya Bu, kita mau masuk kuliah nih Bu. Amin. Sukses juga Bu di sekolah barunya. Terus buat Pajat. Untuk Pajat, terima kasih Pak. Berkat Bapak, nilai olahraga saya dari dulu sampai sekarang bagus terus Pak. Makasih Pak. Semoga Bapak di sekolah barunya tetap memberikan nilai yang bagus pada anak-anaknya. Semoga Bapak sukses terus di sana. Semoga Bapak semakin sehat atau afiat. Semoga Bapak selalu sukses di sana. Mohon maaf juga Pak kalau sudah sekarang sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya makasih banyak ya Pak buat atas dedikasi Bapak Ibu selama ini MAT. Semoga Bapak Ibu Ibu senantiasa diberi kesehatan selalu, diberi kesuksesan selalu, dan sukses di sekolah barunya. Amin. Ini untuk guru-guru saya. Pertama untuk Pak Ajat. Terima kasih untuk Pak Ajat yang sudah mengajarkan kami penjas orkes, ngajarin kami silat, pasang kanan, pasang kiri dan segala macamnya, dan udah memberikan kami UAS UTS yang soalnya selalu sama setiap semester.
dan terima kasih untuk segala pelajaran hidup yang udah Bapak berikan ke kami. Dan saya pribadi mohon maaf karena saya dulu sering bolos dan mungkin menyinggung perasaan Bapak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada Pak Yani atas pelajaran fisika untuk kami semua dan beberapa hal tentang organisasi, tentang wayang, tentang tata cara rapat dan segala macam. Dan saya pribadi mohon maaf apabila saya masih belum menunjukkan keseriusan saya dalam belajar dan masih banyak pelajaran yang saya tertinggal, dan saya mohon maaf akan itu. Dan yang ketiga, untuk Bu Rini. Untuk Bu Rini, terima kasih sudah mengajarkan kami semua bahasa Indonesia. Dan saya pribadi terima kasih karena sudah mengajarkan saya mengenai esai dan juga tata cara menulis karya ilmiah dan banyak hal lain tentang sastra. Dan saya pribadi mohon maaf apabila saya masih sering melanggar peraturan sekolah. Dan yang keempat, untuk Bu Lastri. Untuk Bu Lastri, terima kasih sudah membimbing saya dan juga Nazrul dan membimbing anak olimpiade lain dan membimbing saya dan Nazrul untuk penelitian. Dan saya mohon maaf karena masih belum dapat memberikan ya prestasi untuk sekolah ini dalam bidang penelitian. Dan yang kelima, untuk Bu Erni, terima kasih banyak sudah menjadi teman curhat saya saat saya kelas 10 dan sudah pernah menjadi pembina OSIS saya di periode saya. Dan banyak hal lain yang saya pelajari dari ibu. Dan saya pribadi jujur sedalam-dalamnya saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya sering sekali menyakiti hati ibu. Dan itu semua karena saya memang masih makhluk yang sedang belajar. Dan yang keenam, yang terakhir, yang paling spesial, terima kasih untuk Bu Hizia yang sudah memberikan warna yang sangat terang di angkatan saya. Pengalaman kami sangat banyak dengan ibu, terutama dalam pelajaran biologi dan cerita-cerita ibu. Dan saya pribadi sangat berterima kasih sudah diajarkan banyak hal oleh Bu Hizia, terutama penguatan mental. Dan juga Bu Hizia sudah menjadi tempat saya curhat. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya dalam pelajaran masih belum bisa mengejar dan saya masih sering bandel dan juga menyinggung perasaan ibu. Dan untuk semuanya saya berterima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya harap hal ini menjadi jalan terbaik untuk Tuhan apapun selanjutnya nanti. Terima kasih. Sukses ya Bu, jangan lama-lama. Dadah. Jangan lama-lama kita Bu. Dadah.